ya. Owing sama itunya sama. Oke. Nah. Kalau pakai yang cetak bebek ya. Ini di kalau biasalah headlamp ya. Oke. Ini nyala enggak ini? Ini gun masih bisa begini. Sebelum ini kita siapkan cecer bebek, kemudian kasih vigil licin ya, vigil ini sama yang dipakai kaya untuk USG ya, ada gel. Oke, kita aja hanya di ujung ya, jadi fungsinya untuk licin saat nanti ini masuk ke vulva. Oke, ini vulva ya, posisinya begini dulu untuk masukin. Nah, oh sebelum itu, ini kalau pakai yang cocok bebek ada yang pakai pengunci, ada yang tidak. Kalau ini yang tidak pakai pengunci. Nah, kalau ada pengunci biasanya ada model Moore, setelah kita buka begini ada penguncinya yang dia tetap membuka. Cuman kalau saya lebih senang yang nggak pakai pengunci. Nggak ribet doanya. Satu enggak itu, yang kedua untuk menjaga tiba-tiba kambing atau dombanya berontak. Ya. Ini vulva masuk dikit ya, sampai kira-kira ujungnya sudah masuk. Kita baru kita dorong terus sampai kira-kira mentok. Mentok artinya mas apa sudah mendekati mulut serviks. Setelah mendekati mulut serviks, ini kita putar posisinya begini. Oke. Kemudian kita tekan sehingga nanti dia membuka. Oke. Membuka. Nah, kalau sudah membuka begini baru ya, ini kan megang ya. Membuka begini baru ganibenya kita dibantu dengan penerangan arahkan ke mulut servik. Oke. Nah, nanti harus lubangnya pas betul masuk. Ya. Satu, usahakan bisa masuk mulut apa cincin satu. Kalau bisa sejauh mungkin sampai cincin terakhir. Ya, sampai di posisi 4. Oke. Kalau kambing domba cincinnya cuma 3. Jadi sebetulnya kalau di sapi posisi 4, tapi kalau di kambing domba posisi 3. Kalau plus semua, ya. Tapi kalau enggak bisa, usahakan dia masuk ke intraservik aja paling tidak. Ya. Intraservik artinya di dalam servik, bisa cincin satu, bisa cincin dua. Kalau itu udah mentok di situ, ya udah kita disposisikan. Jadi kalau bisa plus itu lebih baik. Ya, itu jadi ini tinggal 100 ribuan lah, 110 apa 100. Tapi belum ada lampunya, Pak. Udah ada lampunya. Udah setelan ada lampu ini. Ininya aja, ini kan kabelnya aja untuk yang kamera. Tambahan kamera di situ, ya. Ini beli satu set sendiri, ini juga harganya kamera ini sekitar 150-an. Kabel sama ini nanti download aplikasi. Saya lupa nama aplikasinya nanti, ya. Jadi kamera. Kalau aslinya hanya ini aja sudah ada lampu, cuman pakai baterai. Jadi kalau masukinnya ini sama ke vulva, ya. Misalkan kalau model yang ujungnya bulat begini, masukinnya miring dulu, Pak. Miring dulu begini, ya. Baru nanti setelah masuk sempurna, baru didorong. Didorong. Nah, nanti baru setelah mentok, sampai ini boleh dinyalain. Itu nanti kita akan kelihatan mulut serviknya, ya. Ini ada kehalangan kabel. Ya. Jadi lampunya di dalam, kalau ini lampunya di luar. Ini juga kendalanya juga kalau ketemu darah. Nanti kita arahkan. Ini karena sudah ditambahin kabel ini. Tadinya mah hanya polos saja, ya. Ini lebih nampak. Nah. Cara megangnya juga sama. Yang penting jangan digenggam. Yang penting santai aja, rileks, masukin pelan-pelan. Lalu nanti itu cara prinsip untuk nipe kambing domba, ya. Jadi di kakasin, kemudian kita nikah. Kalau jumlahnya panjang ini, ya betul,
ininya agak kesini dikit boleh. Ya. Dorong nanti, Pak. Dorongnya kalau sudah masuk ya dilepas ini aja, misalnya gini didorong kan. Ini kita masuk begini kan. Ini kan untuk supaya kita bisa mengatur tenaga kita supaya kalau genggam kan itu takutnya enggak terkontrol. Terlalu kuat. Kalau mau suntik udah masuk posisi 4 misalnya gini ya. Ini kan udah terpamah.